Sampurasun, selamat datang di Zona 24 yang hanya 2. Oke teman-teman, kali ini kita bakal main Minecraft lagi. Dan sekarang saya bakal bikin yang namanya rumah survival lagi kayak kemarin teman-teman. Tapi modalnya bakal berbeda untuk apa episode kali ini. Dan bagi kalian yang menunggu survival seri si Lutung dan, ya, saya masih nentuin jadwal buat main sama si Lutung ya teman-teman. Soalnya si Lutungnya itu sekarang emang lagi sibuk-sibuk ya, jadi belum bisa record bareng. Dan oke, mungkin kita bakal langsung aja teman-teman, kita bakal bikin apa rumah survivalnya biar nggak lama juga ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, dan sekarang kita bakal buat dulu pondasinya seperti biasa. Mungkin, nah, kita bakal bikinnya kayak gini aja nih. Saya niatnya itu bakal bikin rumah panggung ya teman-teman. Nah, itu mungkin ya, ini kita bikin kayak gini, 1, 2, 3. Oke, 2 kali ya, oh ya, 3 kayak gini. Terus ini mulai kita atapnya, ya atapnya pondasinya kayak gini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, sip. Jadi panjangnya itu sekitar 20 ya teman-teman. Kita bakal beresin dulu, saya ini bakal beresin dulu buat bikin pondasinya. Oke teman-teman, ini pondasi buat lantai keduanya, lantai pertamanya. Mungkin kayak gini aja. Terus kita bakal bikin ini juga. Nah, ini kita bakal bikin temboknya. Oke, seperti biasa kayak gini. Bentar, ini kita set dulu. Time set 1. Sip. Nah, ini kita lanjutin lagi. Ini mungkin kayak gini aja, teman-teman. Nah, terus seperti biasa ini kita bakal yang pakai namanya stair. Stair, nah ini spruce, sip. Nah, kita bakal kasih dulu di sini. Nah, kayak biasa aja nih, sip. Jadi itu biasa jendela, teman-teman. Dan oh, bentar, ini sepertinya salah. Oh, enggak, kita bakal bikin kayak gini. Ini apa namanya itu buat terasnya, mungkin ya. Ini ya, ini kita hancurin dulu. Salah, ini kita bakal bikin teras biar enggak apa, biar enggak langsung ke pintu masuk, teman-teman. Oke teman-teman, dan ini udah jadi apa namanya itu tempat santai sama apa namanya itu pondasi buat lantai pertamanya. Terus ini kita bakal, mungkin saya bakal selesaiin dulu aja kali ini ya, apa namanya itu kayak tembok-temboknya. Ya, kita bakal selesaiin dulu ya teman-teman. Mungkin ya sama aja kayak gini, kita saya bakal percepat lagi.
Oke teman-teman, dan ini udah jadi apa namanya itu lantai pertamanya. Nih udah saya kasih tembok juga. Terus mungkin saya bakal kasih ini dulu apa namanya itu fence. Fence. Nah fence. Nah sprut fence. Terus kita juga kasih glass. Kacanya sip. Kita bakal kasih fence dulu teman-teman. Nah di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, oh iya, sama door. Kata lagi. Kita belum kasih door. Nah, kita bakal kasih door kayak gini. Bentar. Ini kita kasih dulu fence, terus ini kita kasih door. Oke. Terus ini kita kasih kaca. Sip. Nah, kita masuk dulu. Ini juga kita kasih kaca. Sip. Terus mana lagi? Oh, ini. Sini kita kasih, di sini kita kasih, terus ini juga tinggal tiga jendela lagi, dan ini ini terus ini satu lagi. Oke, terus ya kita tinggal kasih ininya apa namanya itu atasnya atau ya atapnya. Oke teman-teman, kita bakal kasih ini stone brick stair sama ya kita bakal kasih stone brick stair sama spruce wood stair. Oke, saya bakal dulu bikin mungkin ke sini ya, kita bakal bikin kayak gini aja teman-teman. Nah kayak gini. Oke terus ya. Oke. Saya bakal percepat aja teman-teman kayak biasa ini.
Oke teman-teman, ini udah jadi rumahnya. Dan ya, ini saya juga udah kasih pagar, terus saya juga kasih hias-hias kayak gini. Oke, kita runtur dulu. Kita tutup. Nah, ini tuh boleh kalian misalkan ini pakai buat tempat nanam apa namanya tuh? Padi, gandum. Ya, gandum, entahlah. Namanya saya lupa. Nah, ini jalannya kayak gini, terus kita masuk dulu. Nah, ini tempat santainya di sini, teman-teman. Oke, mantap. Terus ini kita masuk, kita tutup dulu. Nah, ini masih kosong. Terus ini saya juga udah kasih ini, apa namanya itu, tempat chest. Sepertinya ini bebas, sepertinya lagi. Sebenarnya ini bebas, teman-teman. Terserah kalian mau nyimpannya kayak gimana, tapi saya contohinnya kayak gini. Terus ini kita misalkan kasih kasur di daerah sini, boleh, bebas, terserah kalian. Oke. Dan ya, kita akhiri dulu room tour-nya, teman-teman. Room tour singkat ini. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe-nya untuk membantu perkembangan channel ini ya teman-teman. See you on next video. Hatur nuhun.